nunggu 20. Salam budaya buat teman-teman semuanya. Kami dari Farmasi mengadakan pameran di El Hotel Kartika Wijaya. Di sini kita ambil tema Merdeka Berkarya. Kami komunitas seni rupa Farmasi mengajak teman-teman dari luar kota, daerah, sini untuk saling jalin dialog, dukun dialog. Kita semuanya jadi saling belajar, saling mendapatkan ilmu. Terus kemudian banyak lagi yang kita saksikan. Nah, untuk selama acara kita akan menyajikan berbagai macam workshop, yaitu workshop menggambar, kemudian ada juga kira-kira ini jadi apa? Terus ada lagi melukis bebas. Apa nih cepot-cepotkan ya, Bang? Hotel Kartika Wijaya. Kayak untuk podcast ini kita serahkan pada teman-teman. Ada yang ikut, ada yang enggak, silakan. Atau hanya sekedar sketsa-sketsa di sini juga. Terus dari teman-teman peserta dari berbagai kota, tanggapannya luar biasa. Selamat pagi, Merdeka. Sangat mendukung acara ini. Alhamdulillah. Pamerannya sendiri berapa lama, Mas? Untuk pamerannya kita adakan mulai tanggal 17 Agustus ini bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan. Sampai Satria, silakan mau merapat ke sini monggo, kita ngobrol ataupun belajar bareng mengenai seni rupa, terutama seni lukis. Harapan ke depan setelah pameran ini gimana, Mas? Itu harapannya jelas kita akan terus memperbaiki diri, terutama juga event-event semacam ini kita akan memperbaiki, kemudian akan kita perluas lagi. Terus yang kedua, lebih menekankan pada kualitas karya, karena karya di sini kita nggak hanya satu aliran, banyak aliran yang ada di sini. Jadi silakan untuk gabung, kami terbuka lebar. Terima kasih, salam budaya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.
Okay, Nicole.